Lagi dengan my channel, kali ini kita akan membuat aplikasi akun TikTok. Yang pertama kita download di Play Store akun TikTok, kita install, kita tunggu beberapa saat sampai download tanya installnya selesai. Ini ada 74,14 MB, cukup lama ini. Ya, proses install sudah proses selesai. Kita tinggal menunggu berapa saat lagi. Oke, proses install telah selesai. Kita buka aplikasinya. Oke. Ada pertanyaan dengan mengutus setuju dan Anda setuju terhadap tuntutan layanan, kita klik setuju dan lanjutkan. Di sini kita diminta untuk memilih beberapa minat kita, Pak. Ada komedi, makanan, hewan, drama, kecantikan dan lain sebagainya. Kita dapat memilih salah satunya atau beberapa atau semua pun boleh kita pilih. Kanan drama travel. Ini saya pilih semua, saya klik berikutnya. Suara jam di kami yang cukup keras, kemudian geser ke atas. Geser ke atas, kita klik saya yang ada di pojok bawah kanan ini. Di sini kita klik mendaftar, terakun kita klik mendaftar. Di sini ada pilihan mendaftar dengan menggunakan nomor telepon atau email, lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Google, lanjutkan dengan Line, lanjutkan dengan Twitter, lanjutkan dengan KakaoTalk. Cara Anda ingin menggunakan yang mana? Saya di sini melanjutkan dengan Google. Google, saya menggunakan satu
saya. Sini akan muncul layar pembaruan ketentuan. Kami telah melakukan beberapa pelayanan bla 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 bla. Kemudian di sini kita klik OK. Selanjutnya kita lihat akun kita. Di sini kita diminta membuat username. Di sini kita klik, lalu kita klik pembaruan. Di sini ada saran nama username yang bisa dipilih. Lalu klik pembaruan. Di sini edit profil. Di sini kita diminta mengisi, mengedit profil kita jika ingin mengedit. Jika tidak ingin mengedit, juga tidak apa-apa. Dan sampai sini akun TikTok kita telah terbuat. Dan jika kita ingin membuat video baru, klik ketuk untuk membuat video baru. Klik tambah. Ini ada permintaan izinkan TikTok merekam audio, TikTok mengakses foto, media dan sebagainya. Inilah contoh jika ingin kita membuat video. Dengan demikian, maka telah selesailah cara membuat akun TikTok ini. Semoga bermanfaat.